Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, polis diraja Malaysia memang terbaik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekarang ini polis diraja Malaysia nampaknya sangat bekerja rapat dengan agensi-agensi yang terlibat, terbabit. Yang agensi-agensi berkuasa yang terlibat yang lain, yang terbabit yang lain. Ini membuatkan kejayaan demi kejayaan oleh PDRM. Membuatkan pensakau-pensakau, membuatkan penjenayah-penjenayah, membuatkan semua penipu-penipu, pencuri-pencuri, perompak-perompak mulai ketak lutut. Kerana kejayaan cemerlang PDRM ini, lah ni dah ramai orang mulai nak bubui mulut. Dah ramai orang nak start cari kasut kat mana, selipak kat mana. Kerana apa? Kerana nak cuba sembunyi ke? Taklah. Mana pun nak sembunyi, tetap kena jumpa juga. Polis Diraja Malaysia mengumumkan telah mengenal pasti syarikat dan individu yang ada kaitan dengan rampasan dadah hampir 1 bilion tu. Rampasan dadah lebih 789 juta ringgit Malaysia di Australia. Hoyo! Polis Diraja Malaysia, PDRM, mendapati ada dua, Polis Diraja Malaysia mendapati ada pembabitan ahli sindiket dari Malaysia yang mempunyai kaitan langsung dengan penangkapan di Australia bagi kes penyeludupan dadah seberat 336 kilogram melalui pelabuhan Klang pada 13 Mac yang lalu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata PDRM juga sudah mengenal pasti syarikat dan individu yang mempunyai kaitan dengan kes berkenaan. Kita lihat nanti, adakah orang besar juga akan terkait dengan kes ini? Adakah jerung-jerung juga yang terkait dengan kes ini? Bagaimana dadah 336 kilogram ini boleh dapat keluar yang melalui pelabuhan Klang. Tapi tahniah diucapkan kepada PDRM, memang hebat. Katanya hasil siasatan mendapati consignment bagi penghantaran dada jenis heroin yang dianggarkan bernilai 789.56 juta itu dihantar pada 28 Februari lalu dengan menggunakan kargo melalui laluan laut dari Malaysia yang tiba di Brisbane, Australia pada 13 Mac yang lalu. Siasatan masih lagi dijalankan bagi mengenal pasti modus operandi dan pembabitan syarikat berkaitan penghantaran ini, katanya dalam satu jawapan bertulis di Parlimen. Beliau menjawab soalan Datuk Seri Iqmal Hisham Abdul Aziz PN Tanah Merah mengenai tindakan yang diambil oleh kerajaan berhubung insiden penyeludupan dada ke Australia melalui kapal dari Malaysia yang bertolak melalui pelabuhan Klang. Pada 10 April yang lalu, media melaporkan pihak berkuasa Australia merampas sebanyak 336 kilogram heroin dianggarkan bernilai lebih kurang 800 juta ringgit atau lebih tepat 789.56 juta dalam sebuah kontena penghantaran dari Malaysia ke Brisbane pada 13 Mac yang lalu. Kena siasat ini betul-betul? Tanya diucapkan kepada Polis Diraja Malaysia. Baik. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tiba-tiba tak kusangka ada lagi rupanya
Rupa-rupanya ada lagi isu adun lompat parti. Kali ini berlaku dekat tengah-tengah lah, di antara utara dan selatan tanah air, di Perak, sehingga memaksa Menteri Besar Perak untuk membuat penjelasan berkenaan isu adun lompat parti pada hari ini. Okey, so apa sebenarnya yang terjadi? MB Perak disahkan akan mengadakan satu sidang media khas menjelaskan isu berkaitan spekulasi. Kononnya ada gerakan menjatuhkan kerajaan perpaduan di negeri itu sebelum sidang Dewan Undangan Negeri pada hari ini. Sidang akbar tergempar Menteri Besar Perak akan dilaksanakan. Beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Adun Perak mengesahkan bahawa Menteri Besar iaitu Datuk Sarani Muhammad bakal mengadakan sidang akbar tergempar bersama-sama dengan 32 adun penyokong kerajaan sebelum bermulanya sidang DUN pada Isnin, iaitu hari ini. Adun Berhrang Salina Samsudin berkata, keputusan sidang media khas itu diadakan bagi memperjelaskan dakwaan daripada Ketua Pembangkang Dewan Undangan Negeri iaitu Razman Zakaria, yang kononnya terdapat bahawa beberapa adun bertindak berjumpa dengan Pesuruhjaya PAS Perak itu di tengah spekulasi wujud gerakan untuk menumbangkan kerajaan perpaduan. Ujarnya, sidang akbar diketuai oleh Sarani itu bertujuan untuk membuktikan semangat kebersamaan di antara adun penyokong kerajaan negeri, terutama 9 adun Barisan Nasional, adalah sangat kuku. Beliau turut menolak sebarang kemungkinan kononnya terdapat usul undi tidak percaya terhadap kepimpinan Sarani selaku Menteri Besar yang mungkin akan dikemukakan oleh mana-mana adun kerajaan negeri pada sidang DUN. Okey, so semakin hangat berputar-putar di Malaysia ini. Kononnya cuba untuk adalah gerakan macam-macam. Jadi ini buktinya nanti kalaulah Menteri Besar Perak ini dapat mengumpulkan 32 adun yang menyokong kerajaan ini dalam satu sidang media, ternyata Razman Zakaria kantoi membuyuk lagi lah. Ataupun tiba-tiba berubah fikiran, mungkin kononnya ada adun yang bertindak berjumpa dengan Pesuruhjaya PAS Perak itu berjumpa. Tapi kalau tiba-tiba ada 32 adun yang tetap bersetuju untuk memberikan sokongan kepada kerajaan itu, maksudnya mereka sama ada itu cerita yang dibuat-buat ataupun berpaling tadah semula ataupun mengubah fikiran semula untuk tak lagi mau menyokong apa yang digembar-gemburkan komplot untuk jatuhkan kerajaan perpaduan di Perak dan sebagainya, tetapi mereka kembali kepada perpaduan itu semula. Okey, so kita nantikan bersama-sama apakah pengumuman yang bakal dibuat oleh Menteri Besar Perak, adakah memang benar akan ada perubahan lagi di Kerajaan Perak ataupun tidak. Kita tunggu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Bye-bye.